Halo sobat Aksi Liga, kembali lagi sama admin di sini. Iya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal Olimpiade Paris 2024 pekan pertama beserta pembagian grup Olimpiade Paris 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut daftar tim peserta Olimpiade Paris 2024 cabur sepak bola putra. Di antaranya adalah ada timnas Prancis, timnas Amerika Serikat, timnas Selandia Baru, timnas Argentina, timnas Maroko, timnas Ukraina, timnas Spanyol, lalu ada timnas Mesir, timnas Republik Dominika, timnas Paraguay, timnas Mali, timnas Israel, timnas Uzbekistan, timnas Jepang, timnas Irak, dan ada timnas Guinea. Berikut ini merupakan hasil drawing pembagian grup Olimpiade Paris 2024. Oke, yang pertama terdapat 4 negara yang akan mengisi grup A. Di antaranya adalah ada timnas Prancis, ada timnas Amerika Serikat, ada timnas Selandia Baru, dan ada timnas Guinea. Selanjutnya untuk grup B terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Argentina, ada timnas Maroko, ada timnas Ukraina, dan ada timnas Irak. Selanjutnya untuk grup C terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Spanyol, ada timnas Mesir, ada timnas Republik Dominika, dan ada timnas Uzbekistan. Dan yang terakhir untuk grup D terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Paraguay, ada timnas Mali, ada timnas Israel, dan ada timnas Jepang. Berikut jadwal Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga sepak bola putra di pekan pertama. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Argentina versus timnas Maroko pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di v.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Uzbekistan versus timnas Spanyol pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di v.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Guinea versus timnas Selandia Baru pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di v.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Mesir versus timnas Republik Dominika pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di v.com. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Irak versus timnas Ukraina pada jam 00.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di v.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Jepang versus timnas Paraguay pada jam 00.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di v.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Mali versus timnas Israel pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di v.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Amerika Serikat pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di v.com. Menurut kalian, tim mana yang layak menjadi juara Olimpiade Paris 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah.